Pramuka. Saya Emir, andalan daerah urusan umum dan protokol. Kebetulan ada persiapan kegiatan pembukaan Jamnas dan Hari Pramuka tingkat nasional di Cibubur ini. Jawa Barat sementara ini kita ada 8 orang perwakilan dari beberapa kota kabupaten yang kebetulan juga mewakili untuk pemimpin upacara, pengucap, para pengucap untuk dasa dharma, lalu undang-undang dan dasa dharma pramuka. Selain itu juga ada pembaca doa, dan dari kita ini, dari 14 petugas kita ada 8 orang. Mudah-mudahan semuanya bisa bermain di upacara pembukaan, karena ada 3 acara di pada saat tanggal 14, 17, dan pada saat penutupan nanti. Kegiatannya itu mulai dari pembukaan, satu, lalu acara tanggal 17, upacara 17, dan acara penutupan Jamnas. Mudah-mudahan dari perwakilan Jawa Barat ini kita bisa mengikuti semuanya di upacara pembukaan sebagai petugas upacara. Demikian dari saya, terima kasih. Salam Pramuka. Warahmatullahi wabarakatuh, salam Pramuka. Hari ini kita dari Kota Nasional sedang melaksanakan kegiatan pemusatan latihan buat petugas upacara Hari Pramuka dan pembukaan Jambore Nasional. Dan hari ini sesi pertama buat adik-adik kita yang akan bertugas nanti pada saat pelaksanaan pembukaan Jambore Nasional. Kakak dan adik sekalian yang melaksanakan kegiatan pemusatan latihan ini ada dari seluruh peserta yang sudah seleksi ya, dan lolos seleksi, dan mereka ada dari mulai pembawa acara, kemudian pembawa acara, pengucap, dan pembaca doa. Insyaallah mereka terus kita latih sehingga pada waktunya mereka akan betul-betul siap untuk menjadi petugas upacara. Kita harapkan latihan pertama ini nanti akan mendapatkan adik-adik yang lebih baik lagi dari sebelumnya, dan ini nanti akan dilanjutkan latihannya pada pemusatan latihan berikutnya, yaitu 2 minggu lagi, yaitu setelah tanggal 29 rencananya akan kita lakukan TC yang kedua. Keadaan di Bukerta hari ini memang sedang dalam kondisi menangis ya, sedang hujan. Jadi dari pagi tadi hujan merata ya, dan ini sudah jam 10 juga masih hujan, sehingga adik-adik berlatih di ruangan. Namun demikian, mudah-mudahan harapan saya tidak berkurangi ya, untuk bisa berlatih. Insya Allah nanti habis itu mudah-mudahan hujan cuaca bisa dasarkan di lapangan. Saya kira demikian, mohon dukungan dari semua keluarga besar Pramuka Indonesia sehingga adik-adik ini bisa bertugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.